saja ke pasar induk Keramat Jati dulu ini untuk memeriksa dari hulunya. Jadi kalau kita bisa lihat tadi bahwa semua barang hampir bisa dibilang stabil, bahkan menurun. Harga bawang stabil antara 18.000 sampai 21.000, artinya di pasar retail tambah lagi Rp1.000 di bawah HET. Harga bawang putih juga stabil di 18.000 sampai 21.000. Kemudian kita juga bisa melihat tadi harga cabai keriting yang tadinya sempat di atas 100.000, hari ini sudah mendekati 70.000, bahkan ketika nanti panen malah akan menurun lagi. Begitu juga dengan cabai merah dan cabai merah keriting. Jadi Bapak dan Ibu, saya bisa pastikan bahwa puasa Ramadan tahun ini harga-harga stabil, harga-harga terjangkau, bahkan dengan adanya panen kemungkinan besar akan menurun. Dengan ini mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini bisa lebih tenang, bisa lebih baik, dan mudah-mudahan supply semua saya jamin, saya pastikan barangnya ada dan tersedia.